Berita dipetik dari Metro Kuala Lumpur, pelakon Putri Saraliana mendakwa pernah diceraikan dua kali oleh suaminya yang juga pengarah terkenal Samsul Yusof. Menurut sumber harian Metro, kedua-dua lafaz talak itu pernah direkodkan di Mahkamah Syariah Petaling Jaya Selangor. Perkara ini memang berlaku dan ada rekod. Malah sudah difailkan pada September 2020 untuk pengesahan lafaz cerai, katanya kepada harian Metro. Sumber itu berkata difahamkan Samsul tidak hadir ke mahkamah. Untuk rekod, kes perceraian pasangan itu masih berjalan di Mahkamah Syariah dan gagal diselesaikan selepas Samsul enggan menceraikan Putri Sarah pada 18 April lalu. Pergolakan rumah tangga mereka bermula selepas kehadiran pihak ketiga, yaitu Ira Kazar yang juga anak kepada pelakon veteran Kazar Seisi, sebelum Samsul mengakui sudah bernikah dengan wanita itu pada awal Januari lalu di Thailand. Samsul dan Putri Sarah berkahwin pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan sepasang cahaya mata, yaitu Saiful Islam 6 tahun dan Sumaya 4 tahun.